Ya. Leuntir. Ini bahan bakunya dari singkong, guys. Singkong kita parut. Hasilnya seperti contoh di bawah ini. Oke. Kita pakai parutan manual, guys, biar hasilnya lebih aduhai, guys. Ini tadi 3 biji singkong. Panjang kurang lebih 30 cm. Oke. Kurang lebih 30 menit selesai. Jadi satu singkong 10 menit. Nah, pas 30 menit, guys. Proses pemarutan buah singkong selesai. Oke, game over, guys. Sekarang tinggal dikasih gula merah. Oke, guys, kita sudah siapkan kelapa kurang lebih setengah dari kelapa. Terus ini kita kasih gula jawa 3. Arena apa jawa? Gula jawa. Gula jawa 3 butir. Kalau sudah cukup, kalau kurang manis kita tambahin, tak apa. Sesuai selera. Untuk rasa. Oke, guys. Kita kecil-kecilkan halus-halus. Setelah itu kita masukkan si kokonatnya, kita parut, ya guys. Kita waktunya masukkan kelapa setelah semuanya tercampur rata. Terus kita aduk-aduk biar merata. Kita siapkan daunnya. Ini sudah dibungkus macam ini, guys. Dibungkus, kita bisa pakai apa itu? Alat tusuk. Tusuknya dari daun kelapa yang sudah kering. Nah, kita bisa pakai macam itu, guys. Oke. Setelah semuanya dibungkus, terus kita kukus selama 15 menit sampai 30 menit api sedang. Oke, nanti saya kasih tahu kalau sudah matang bentuknya seperti apa. Oke, 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 guys, kita kukus, kita masukkan satu persatu. Tidak boleh berebut.
Oke, guys, ternyata sudah siap dimakan, guys. Tarik keratak. Masih panas ini, guys. Oke. Tekom. Spoonul, guys. Silakan. Ojo lali, guys. Subscribe, like, and komennya ditunggu ya. Thank you very much.